Lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai di surat baru nih ya. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alam wa ta'alim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal had ala tamassuk di kitabillah wa sunnati rasulih wa tu'a'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair itiqa'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di surat Al-An'am, surat yang ke-6 dari Al-Quran. Al-An'am itu artinya binatang ternak. Kenapa surat ini dinamakan Al-An'am? Karena di dalamnya nanti akan mengisahkan, di dalamnya maksud saya akan disampaikan beberapa ulasan mengenai makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diharamkan, khususnya yang berkaitan dengan binatang-binatang. Begitu juga ayat ini nanti mengandung pesan tauhid yang sangat dalam sekali. Terdiri dari 165 ayat. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai satu-satunya surat yang utuh datang kepada Rasulullah SAW, tidak terpisah-pisah. Kalau surat-surat yang lain kan terpisah-pisah ayat-ayatnya datangnya kepada Rasulullah SAW. Tapi surat Al-An'am ini satu surat utuh datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan datang di malam hari, dan dalam sebuah riwayat yang lemah yang menghantarkan datangnya surat ini adalah 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lemah pula dijelaskan ketika datang surat ini, bumi ini bergetar, berguncang. Jadi terjadi gempa gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kalau dikatakan ayat ini katanya turun utuh, lalu bagaimana dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu kejadian-kejadian yang terjadi sebelum turunnya ayat. Makna asbabun nuzul itu tidak melulu ada kejadian kemudian turun ayat. Tapi bisa juga makna asbabun nuzul itu terdapat suatu kejadian yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi asbabun nuzul itu ayatnya lebih dulu turun, kemudian kejadian yang terjadi di antara sahabat atau Nabi Muhammad SAW baru terjadi, tetapi rumusan hukumnya atau jawabannya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, ayat-ayatnya 100%, hampir 100% sepakat ulama makiyah, yaitu turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Madinah. Hanya terjadi perbedaan di beberapa ayat, ayat 90 sampai 93. Itu ada yang mengatakan ayat-ayatnya adalah madaniyah. Makanya sebagian besar ayat-ayat ini berisi tentang tauhid. Berisi tentang tauhid. Nah, kita langsung saja ya. Kita baca ayat pertamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi berkaitan dengan
surat sebelumnya ya. Surat Al-Maidah yang terakhir itu kan membahas kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditutup lillahi mulkus samawati wal ard. Ayat terakhir di surat Al-Maidah lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berkaitan dengan surat Al-Maidah yang ditutup menjelaskan bahwa segala sesuatu itu yang di langit dan yang di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Nabi Isa. Surat Al-An'am ini dimulai dengan Alladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdu, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kata alhamdulillah. Termasuk di antaranya surat Al-Fatihah itu. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim juga dimulai dengan alhamdulillah. Di antaranya adalah surat Al-An'am. Alhamdu itu pujian yang diberikan khusus kepada zat yang berakal. Alhamdu itu adalah pujian yang khusus diberikan kepada zat yang berakal, yang memiliki keindahan dan kemuliaan. Dalam bahasa Arab itu, kata pujian itu ada beberapa kata. Di antaranya yang kita kenal, alhamdu. Di antaranya yang lain ada al-madhu. Madah. Ada dalam bahasa Indonesia kan ada digunakan juga madah. Madah itu dari bahasa Arab. Madah. Mim dal ha. Itu artinya pujian juga. Kenapa ini tidak menggunakan al-madhu lillah tapi alhamdulillah. Ini sebetulnya sudah ada pembahasannya di surat Al-Fatihah, tapi tidak ada salahnya saya ulangi sedikit. Madah itu sifatnya lebih umum daripada hamdu. Madhu lebih umum daripada hamdu. Madhu itu pujian yang bisa diberikan kepada zat yang berakal atau yang tidak berakal. Umpamanya lukisan. Lukisan itu juga dipuji. Hasil karya manusia itu dipuji. Tulisan itu juga dipuji. Tapi dia tidak berakal. Tapi kalau hamdu itu pujian yang hanya dikhususkan untuk zat yang berakal dan memiliki kemuliaan, juga memiliki keagungan, ya, kebesaran. Dan itu tidak ada yang lebih pantas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pembahasan yang lebar mengenai kalimat alhamdulillah ini. Tapi kita sudah pernah membahasnya di surat Al-Fatihah, maka tidak perlu kita ulang lagi ya. Lillah, alhamdu, pujian yang sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala kebaikan yang ada di alam semesta ini sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan yang ada di alam semesta ini sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala keindahan yang kita lihat di alam semesta ini sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita melihat alam yang begitu indah sekali di berbagai tempat yang ada di permukaan bumi ini, sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita mendengar suara yang paling indah yang kita dengarkan di alam semesta ini, sumber suara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita melihat orang yang wajahnya paling tampan sekali di dunia ini, sumber ketampanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya baru membaca surat Yusuf. Dibuat keheran-heranan melihat Nabi Yusuf itu karena ketampanannya sampai para wanita itu memotong jari melihat ketampanan
Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sumber ketampanannya Nabi Yusuf itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Yusuf seperti itu, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Keindahan Allah. Maha indah dia. Maha indah. Sehingga disebutkan di dalam riwayat, nanti di antara nikmat penduduk surga adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diizinkan memandang wajah Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang ternikmat adalah memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab surga seisinya itu sumbernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendekat kepada sumber keindahan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber keamanan. Siapa yang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia sedang menjauh dari kebahagiaan. Menjauhkan dirinya dari keamanan, menjauhkan dirinya dari kemuliaan, menjauhkan dirinya dari keselamatan. Jadi kadar kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan yang ada pada diri setiap orang tergantung dari kadar kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin aman hidup kita, semakin mulia hidup kita, semakin bahagia. Semakin jauh kita kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kekhawatiran itu akan meliputi diri kita. Semakin ketakutan itu akan datang dari segala arah. Semakin kebahagiaan itu minim di dalam hidup kita. Sebabnya apa? Satu, kamu menjauh dari sumbernya. Sumbernya itu tidak menjauhi kamu, tapi kamu yang menjauhi sumber itu. Ada satu orang bertanya, Allah itu kan dekat dengan kita. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku hai Muhammad SAW bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan kepada hambaku itu, fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ada orang bertanya, kalau Allah dekat, kenapa kita masih takut? Ya, Allah dekat kepada kamu. Pasti Allah itu dekat. Tapi kamu dekat kepada Allah atau tidak? Pertanyaannya, kamu dekat kepada Allah atau tidak? Sebab dekat di situ tidak terkait dengan jarak. Tidak terkait dengan jarak, karena Allah itu tidak terikat dengan jarak. Tapi yang dimaksud dekat di situ, di ayat yang lain, lebih dekat dari urat lehermu. Yang dimaksud di dalam ayat itu bukan kedekatan jarak, tapi kedekatan Allah, yaitu meliputi hidupmu. Tidak ada di dalam hidupmu itu yang lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu saat kamu bangun, saat kamu tidur, saat kamu sakit, saat kamu sehat, saat kamu ramai-ramai berkumpul dengan manusia, saat kamu sendiri, saat kamu tenang, saat kamu panik, saat kamu berada di pesawat, kamu berada di mobilmu, saat kamu di rumahmu, saat kamu di pasar, saat kamu di masjid, diketahui oleh Allah. Allah tahu persis. Saat kamu berdoa, berbisik, Allah dengar. Saat kamu teriak, Allah juga dengar. Bahkan apa yang terlintas di dalam hatimu tidak perlu kau ucapkan, itu sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, kita menghadirkan Allah itu atau tidak di dalam hidup kita? Kalau kamu tidak meyakini Allah itu sebegitu dekatnya dengan kamu, maka kamu itu sedang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau kita meyakini kedekatan Allah itu, kita akan merasa aman. Nah, banyak manusia hidup di dunia ini tidak yakin Allah itu mendengar doanya. Berarti dia jauh dari Allah. Banyak manusia hidup di dunia ini tidak yakin Allah itu menyelamatkan dirinya.
Berarti dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia hidup di dunia ini, dia ini tidak yakin rezekinya itu datang. Allah ini memberi saya rezeki atau enggak ya? Berarti kamu itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih masih dekat burung dan kambing daripada diri kamu. Sebab burung dan kambing itu hidupnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu jauh dari Allah? Jadi dekat dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita setiap hari sholat 1000 rakaat tanpa keyakinan, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu perlu keyakinan, meyakini Allah itu hadir di dalam hidup kita, nanti kita akan dihujani ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau krisis keyakinan, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Na'udzubillah. Semoga Allah menganugerahi kita keyakinan yang mendatangkan ridhonya fid din wa dunia wal akhir. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu, Allah al-mustahik bijami'il kamalat, zat yang satu-satunya zat yang memiliki seluruh kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, kesempurnaan itu hanya percikan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah satu-satunya zat yang layak mendapat pujian itu, alladzi khalaqas samawati wal arda. Khalaqa, dia yang menciptakan. Ada khalaqa, itu yang menciptakan. Ada kata lainnya kalau di ayat yang lain, badi'us samawati wal ard. Kalau badi' itu menciptakan, tapi dalam arti dia yang pertama kali menciptakan. Pencetus. Sebab ada pencipta yang meniru ciptaan. Dia menciptakan sesuatu, meniru ciptaan yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard, dia yang mencetuskan penciptaan, artinya tidak niru siapa-siapa. Dia itu yang pertama kali menciptakan itu. Kalau manusia, ciptaannya niru semuanya. Ya. Ciptaan manusia itu meniru semuanya. Yang ditiru ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau khalaqa berkaitan dengan makhluk. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa, yang menciptakan, as-samawati wal arda, menciptakan langit dalam bentuk jamak ini. As-samawat, jamaknya as-sama. Wal arda dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Mau menjelaskan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit bertumpuk-tumpuk, menciptakan langit bertumpuk-tumpuk ya, sebab langit itu ada bermacam-macam tingkatan langit, ada 7 tingkatan langit. Kemudian di langit itu ada berbagai macam galaksi yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya itu yang ada di langit itu, wal arda, dan diciptakan satu bumi. Kenapa ini disebut 7 langit atau langit yang dalam bentuk jamak, wal arda, satu bumi? Kata ahli tafsir, Allah mau mengisyaratkan bumi yang disebut itu bumi tempat tinggalnya manusia. Allah mau menjelaskan manusia itu begitu kecilnya, begitu sedikitnya,
begitu rendah, begitu fakirnya manusia itu, hanya semuanya itu perlu dikumpulkan oleh Allah di satu tempat di antara miliaran tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya perlu dikumpulkan di bumi, ya, yang satu ini. Di atas kita itu ada as-samawat. Samawat ini, kata para ulama, antara tempat kita berpijak ini, kalau kita naik kendaraan, terus naik. Samawat itu bukan tujuh lapis atmosfer, ya. Atmosfer itu ada tujuh lapis, tapi yang dimaksud samawat atau langit itu bukan tujuh lapis atmosfer. Tapi langit pertama, itu kita naik kendaraan, terus naik sampai mentok. Nah, kalau mentok, sudah mentok, itu berarti kita ada di pintu. Jadi yang di bawah ini adalah langit yang pertama. Di atas itu ada langit yang kedua. Kata Rasulullah SAW, langit yang kedua ini besarnya dua kali langit yang pertama. Nabi Muhammad ini kan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, ya. Allah. Naik dia, naik. Terus lagi jalan, dibukakan langit yang ketiga. Langit ketiga dua kalinya langit kedua. Langit keempat dua kalinya langit ketiga. Langit ketujuh dua kalinya langit yang keenam. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit yang pertama ini aja, bumi itu planet yang sangat kecil sekali. Kita pernah lihat enggak kalau di YouTube atau di video itu yang di zoom out gitu, ya. Bumi itu lama-lama enggak terlihat. Seperti debu di antara pasir bumi itu. Nah, bumi yang seperti debu di antara padang pasir itu, kita ada di atas itu. Di atas itu. Nah, betapa kecilnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghuni di atas debu ini perang. Mencecerkan darah satu sama lain, saling menguasai yang satu dengan yang lain. Na'udzubillah min. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan as-samawat wal ardo. Nah, itu hikmah dari kenapa Allah menyebutnya as-samawat wal ardo. Dan di beberapa ayat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut langit itu berlipat-lipat dan bumi itu satu. Hanya di beberapa, di satu atau dua ayat saja yang menyebut aradun, yaitu lapisan tanah bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nura. Dan dia yang menjadikan kegelapan berlipat-lipat, wan nura, dan satu cahaya. Jadi bentuk awalnya semua jamak, bentuk keduanya dibuat tunggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-samawat wal ardo, adz-dzulumat wan nur, satu cahaya. Dan ini menggunakan kata ja'ala, bukan khalaqa. Coba kalau kita perhatikan, kalau khalaqa artinya menciptakan. Kalau ja'ala artinya menjadikan. Ja'ala, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan pada ciptaannya itu. Allah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Dan Allah menjadikan pada ciptaannya itu. Kalau ja'ala berarti Allah menjadikannya secara kontinu. Kalau diciptakan, satu kali diciptakan. Kalau menjadikan, berarti Allah menjadikan itu terus berulang-ulang. Apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berulang-ulang itu? Adz-dzulumat, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Berinteraksi dengan manusia yang lain, bisa mencari rezeki, bisa menuntut ilmu, dan lain-lain. Lalu apa hikmahnya kegelapan itu menggunakan kata jamak
dan cahaya itu menggunakan kata mufrad. Sebab kegelapan itu saya katakan tadi bertumpuk-tumpuk, tapi cahaya itu memang satu. Umpama ruangan ini, di ruangan ini ya, malam hari, kemudian dimatikan semua lampunya, maka kita akan menyaksikan kegelapan. Kemudian dinyalakan lilin. Gelap enggak? Terang, ada cahaya, tapi masih gelap enggak? Masih gelap. Walaupun gelapnya tidak seperti yang gelap tidak ada lilin. Ada cahayanya, tapi gelapnya masih ada. Kalau kita nyalakan lampu 40 watt, lebih terang daripada lilin. Tapi masih gelap enggak? Kalau kita mengatakan, ya sudah enggak gelap, sudah terang. Tapi kegelapan itu masih ada enggak? Masih ada kegelapan itu. Kalau kita nyalakan lampu yang lebih kuat lagi, lebih terang lagi, tapi kegelapan itu tetap masih ada. Sampai di siang hari, itu ada kegelapan enggak? Ada kegelapan di siang hari, makanya ada bayangan kita. Bayangan kita itu kan gelap. Jadi kegelapan itu memang bertumpuk-tumpuk kegelapan itu. Makanya Allah menggunakan kata dulumat. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan cahaya itu muncul dari kegelapan. Cahaya itu muncul dari kegelapan. Jadi Allah itu menciptakan kegelapan terlebih dahulu, baru kemudian Allah menciptakan cahaya untuk menyinari kegelapan tadi. Karena asal muasalnya gelap dulu, baru diberi cahaya, makanya kegelapan itu memang susah dihilangkan. Walaupun ada cahayanya, kegelapan itu masih ada di mana-mana, gitu ya. Masih ada di mana-mana. Nah itu, jadi Allah tidak menciptakan cahaya dulu, terang, kemudian dikasih gelap. Tapi terbalik, Allah itu menciptakan gelap dulu semuanya, baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya, sehingga yang tidak terkena cahaya itu dia masih gelap. Bumi yang ada, di bumi ini pada waktu siang hari terang. Tapi pada waktu siang hari kita duduk di tempat ini, ada kegelapan di tempat. Kita duduk di tempat kita duduk ini ada kegelapan di mana-mana. Apalagi di bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari, dia gelap. Kalau sekarang siang, di daerah lain mungkin masih gelap. Jadi itu menunjukkan bahwa zulumat dalam bentuk jamak ini sangat tepat sekali. Kita siang hari di satu posisi, bagian bumi yang siang sama bagian bumi yang gelap, itu lebih banyak bagian bumi yang gelap. Bagian bumi yang gelap yang banyak. Nah, makanya kegelapan itu memang pasti sunatullahnya kegelapan itu banyak. Kegelapan itu banyak. Cahaya itu sedikit. Dan semakin kuat cahaya, semakin sedikit bagiannya. Paham maksud saya? Cahaya yang sangat terang itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Cahaya yang redup itu semakin cahaya yang redup itu lebih banyak daripada cahaya yang terang. Nah, pada hakikatnya dalam kehidupan manusia juga seperti itu. Manusia itu berada dalam kegelapan. Maka dia harus disentuh cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu cuma satu. Seperti yang saya sebutkan di awal. Kalau kita tidak mendekat kepada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan di mana-mana. Dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan yang paling dasar sekali adalah kegelapan kekafiran. Kemunafikan dan kekafiran itu kegelapan yang paling dasar sekali.
diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti malam hari di dasar laut. Di dasar laut, bayangkan ini. Lam yakad yaraha. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kata Allah, kalau dia itu menengadahkan tangannya, hampir-hampir tangannya itu tidak terlihat. Hampir-hampir dia tidak terlihat. Karena di malam hari, di dasar laut, siapa yang mau tahu? Tidak ada yang lihat dia itu ya. Itu kegelapan kafir, kekafiran. Ketika manusia itu masuk ke dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia sedang mendekat kepada cahaya tadi. Semakin dia mendalami keislamannya, mendalami tauhidnya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kegelapan yang ada di dalam dirinya itu pudar. Semakin kegelapan yang di dalam dirinya itu pudar, semakin dia melihat segala sesuatu dengan jelas. Allah. Dengan pasti. Itu yang dinamakan hakikat ma'rifat. Nah, orang yang tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diumpamakan seperti orang yang melihat dalam kegelapan. Kuda dia sangka sapi. Nggak tahu, ini kayaknya sapi. Sapi apa kuda? Nggak tahu dia. Karena itu remang-remang. Remang-remang, dia nggak tahu. Begitu juga orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika cahaya itu belum masuk ke dalam hati seseorang, ya dia akan memastikan problem hidupnya itu seperti orang yang remang-remang gitu. Lihat itu. Kadang-kadang yang dia putuskan itu salah. Karena dia memutuskan sesuatu tidak dengan jelas, tidak dengan nyata. Sama seperti orang buta. Kalau dia jalan begitu saja, padahal dia belum tahu kondisi jalannya seperti apa, ya dia akan tersandung, akan jatuh. Kemungkinan dia akan masuk ke dalam jurang. Nah, kalau tahu diri kita itu buta, minta dituntun sama orang yang melek. Jangan orang buta nuntun orang buta. Nah, orang buta nuntun orang buta sama-sama masuk jurang. Zaman sekarang ini, banyak orang buta dalam kegelapan, tapi mengaku dirinya melek. Allah. Sehingga dia dalam kebutaannya itu menuntun ribuan orang buta. Ratusan ribu orang buta, sama-sama masuk ke jurang. Gara-gara satu orang ini, buta tapi tidak jujur. Ya. Buta ngaku dirinya melek. Nah, kalau buta ngaku dirinya buta supaya ditolong. Cari orang yang melek. Sama seperti itu di dalam hidup ini ya. Nah, makanya kita di dalam Al-Fatihah selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu adalah cahaya tadi. Cahaya yang dimaksud itu adalah petunjuk itu. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Saya kan sudah Islam. Iya. Kamu sudah Islam, tapi masih ada kegelapan bermacam-macam di dalam dirimu. Ada orang sudah syahadat, tapi kegelapan kekafiran itu masih ada di dalam dirinya. Tapi dia sudah bersyahadat. Sifat-sifat kafir itu ada di dalam dirinya. Sifat-sifat munafik ada di dalam hatinya. Itu kegelapan. Kemudian di atas itu, yang grade-nya sudah setingkat di atas itu, kegelapan maksiat. Selain kegelapan akidah, ada kegelapan maksiat. Kegelapan maksiat itu ada kegelapan maksiat batin, seperti sombong, riya, dan lain-lainnya. Ada juga kegelapan maksiat lahiriah. Mata, telinga, tangan, perut, yang sudah sering kita bahas itu ya. Kita tidak akan mencapai cahaya yang sebenarnya sampai kita keluar dari kegelapan. Jadi keluar dari kegelapan yang satu, kegelapan tingkat berikutnya, kegelapan tingkat berikutnya. Dari mana keluarnya? Ya kamu harus mendekat ke arah cahaya.
kalau kamu mendekat ke arah cahaya, maka kamu akan naik dari kegelapan yang paling rendah menuju di atasnya, nanti semuanya akan semakin terang, sampai kamu melihat segala sesuatu dengan pasti. Nah, orang-orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tidak meraba-raba lagi dalam memutuskan sesuatu pada hidupnya. Dia memutuskan sesuatu dengan pasti. Sebab Allah memberi Al-Furqan di dalam dirinya, diberi pembeda. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Secara pasti. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam masalah keyakinan. Dia tahu keyakinan yang benar itu secara pasti. Imam Ghazali mengumpamakan, kalau orang yang belum mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti orang buta. Orang buta itu ketika disodorkan kepada kelompok orang buta gajah. Padahal dia belum pernah lihat gajah seumur hidupnya. Buta dari kecil, dari mana lihat gajah? Disodorkan gajah. Kemudian suruh menjelaskan gajah itu seperti apa. Yang megang belalainya, ada yang megang telinganya, ada yang megang perutnya, ada yang megang buntutnya, ada yang megang kakinya. Ya sudah, dia akan mengetahui gajah itu sepotong-sepotong sesuai dengan apa yang dipegang tadi. Yang megang buntutnya, ditanya, gajah itu tipis gajah itu. Tidak salah, karena dia megang buntutnya. Ada yang megang gadingnya. Oh, gajah itu keras sekali. Yang megang perutnya, besar sekali gajah itu. Nah, sama-sama orang buta yang megangnya ini sepotong-sepotong ini debat terus. Entah yang betul gajah itu keras, yang betul enggak, gajah itu lentur, yang megang buntutnya dia. Gajah itu besar, oh salah kamu, gajah itu tipis. Karena yang satu megang perut, yang satu megang buntut. Nah, orang yang berdebat di zaman ini, itu seperti orang buta, debat dengan orang buta. Dan selesai-selesai. Setiap orang di antara mereka merasa dirinya benar karena yang dia dapat adalah sepotong kebenaran. Tapi kalau orang yang mencapai makrifat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat gajah tadi utuh. Nah, dia bisa menceritakan sesuatu dengan lengkap. Nah, kalau kita mau melek, ya kita memang harus mendekat kepada cahaya yang hakiki, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nura summa. Ya, Allah menggunakan kata summa, kemudian. Menggunakan kata summa, kemudian, itu mau menunjukkan sesuatu yang jauh. Allah sudah menjelaskan di awal, dia yang berhak mendapat pujian itu Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan kegelapan, menjadikan cahaya. Kemudian, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, kafaru, yaitu menutup dirinya dari kebenaran. Allah menggunakan kata summa, bukan walladzina kafaru. Kata ahli tafsir menunjukkan summa itu sesuatu yang jauh setelah itu. Jauh dari pengertian ini. Dari pengertian Allah yang menciptakan langit, bumi, kegelapan, cahaya. Lalu lihat ini loh. Ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menutup dirinya dari kebenaran. Kita sering bahas itu. Kata cover itu berasal dari cover, kafaro, yang menutup dirinya dari kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Nah, kenapa kok dia menutup dirinya dari kebenaran? Ya karena dia punya kepentingan di dalam hidupnya yang kebenaran itu kalau datang di dalam dirinya akan menghilangkan kepentingan yang dia cari.
Kepentingan itu bisa bermacam-macam ya. Kepentingan itu bisa kepentingan harta, bisa kepentingan nafsu, bisa juga sampai kepentingan gengsi. Gengsi itu ya. Kalau saya terima kebenaran itu, apa kata orang? Jadi dia lebih memperhatikan omongan orang daripada kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran yang paling sering ditolak oleh orang, paling sering ditolak oleh orang, sebabnya adalah kesombongan. Merasa dirinya lebih paham, merasa dirinya lebih tahu. Yang kedua, karena orang yang ada di sekitarnya. Sebagian besar orang sudah mengetahui itu benar, tapi dia menolaknya karena kesombongan. Sebagian besar orang yang lain sudah mengetahui itu benar, tapi dia menolaknya karena omongan orang. Dia takut diomongkan orang. Jadi dia lebih mementingkan makhluk daripada Allah. Sebagian orang mengetahui kebenaran, tapi menolaknya karena kepentingan nafsu. Tidak mau meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Nah, yang ketiga ini banyak juga. Mungkin di antara kita juga mengalami hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita tahu satu kebenaran, tapi kita tinggalkan karena kepentingan hawa nafsu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita kebenaran dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tsummal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir menolak kebenaran itu, tidak mau mengambil pelajaran. Bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, Allah masih mengakui mereka sebagai hambanya ya. Bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, terhadap pencipta mereka itu, ya'dilun. Ya'dil itu menyamaratakan. Jadi maksudnya dia, mereka itu menganggap ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memulai di ayat ini, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan kegelapan, menjadikan cahaya. Terus ini loh, ada sekelompok orang-orang kafir yang menjadikan Tuhan-Tuhan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, kegelapan, dan cahaya. Pertanyaannya, ini sebetulnya pertanyaan, mana sebenarnya ada Tuhan yang mampu seperti Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Ini kenapa kok orang-orang kafir ini lebih mengakui Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa Tuhan mereka itu bisa berkehendak seperti yang Allah lakukan? Apa Tuhan mereka yang mereka samakan statusnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu juga menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kegelapan, menciptakan cahaya? Tidak ada yang bisa menciptakan semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban bagi orang-orang musyrik Mekah yang menjadikan berhala-berhala, ada 360 berhala dulu di dalam Ka'bah, sebagian lagi di rumah-rumah mereka. Yang semua itu, berhala-berhala itu mereka jadikan sumbernya dari bumi. Sumbernya dari bumi, Allah yang memberi alat bagi mereka untuk menciptakan Tuhan mereka itu, Allah yang memberi bahan bakunya. Jadi Tuhannya diciptakan dari ciptaan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang mengangkat manusia sebagai Tuhan. Allah yang menciptakan manusia yang dia sembah itu. Nah, bagaimana kamu mau menjadikan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai Tuhan yang kau samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Tuhan yang kau samakan dengan Allah itu Allah yang menciptakan. Munculnya juga dari bumi. Kemudian orang-orang Majusi,
yang menyembah terang, menyembah terang, menyembah api, ya, yang menjadikan terang dan gelap itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyembah matahari, nah, matahari itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana matahari yang diciptakan oleh Allah mau kau samakan dengan penciptanya? Nah, ini terlalu jauh mereka ini, ya, sampai Allah menggunakan summa di sini, ya. Terlalu jauh mereka dari kebenaran itu, terlalu jauh mereka ini menutup dirinya dari kebenaran, sampai mereka mempersekutukan Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, dan tidak ada yang pantas untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun, siapapun. Ayat berikutnya. Huwallazi, dia yang menciptakan, yang terpuji itu, yang menciptakan langit, bumi, menjadikan kegelapan dan menjadikan cahaya. Huwallazi khalaqakum, kata Allah. Dia itulah yang menciptakan kalian. Hei manusia, dia yang menciptakan kalian. Kalian tidak muncul begitu saja di muka bumi ini. Bukan muncul dari seperti yang dipelajari oleh kaum sekuler, ya, atau intelektual. Katanya bumi ini berputar gas, sampai kemudian pecah jadi langit, apa, jadi planet-planet. Kemudian ada apa, mikroorganisme, ya, yang muncul titik-titik itu. Kemudian sel-sel itu saling berpadu sampai tercipta jadi ikan, jadi apa, kemudian sampai berevolusi jadi ikan yang besar, ada yang mulai merambat dari air itu, merambat ke daratan, tahu-tahu muncul kakinya jadi kadal, dari kadal itu lihat langit, asik lihat langit, akhirnya tumbuh sayap terus jadi terbang, sampai kemudian ada yang mau makan daun tidak sampai-sampai lahirnya jadi panjang, jadi jerapah gitu, ya. Itu kan di ilmu mereka seperti itu. Dulu kita belajar di SMA teori Darwin gitu, ya. Terus abis itu dari monyet, tambah monyet sama monyet ini berinteraksi, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Dari mulai gini sampai berdiri tegak, sampai kemudian jadi orang. Gitu, ya. Nggak, itu tidak terjadi sendiri, ya. Itu ada yang menciptakan. Gitu, ya. Akhirnya kan orang yang belajar teori-teori seperti itu tidak percaya dengan Tuhan. Kita kalau pergi ke sana, ke Eropa situ, sebagian besar orang tidak ada yang beragama. Gereja itu hanya sebagai gambaran saja. Karena memang agama mereka tidak bisa memuaskan spiritual mereka. Jadi mereka kalau ditanya agamanya apa? Umpamanya mereka meyakini satu agama pun mereka tidak akan mengucapkan. Karena mereka malu. Menjadi orang yang beragama itu malu. Sebab menurut mereka agama itu dongeng. Agama itu adalah dongeng. Nah, kita lihat kehidupan mereka ini, banyak orang stres. Tidak beragama, tidak punya pegangan. Walaupun saya yakin di hati kecil mereka itu ada Tuhan. Tidak mungkin manusia hidup tidak menyembah. Itu tidak mungkin. Tidak ada manusia hidup tidak menyembah. Tidak bisa hidup dia. Taunya nanti kalau dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat, tidak punya pegangan apa-apa, pasti di dalam diri mereka ini akan berteriak. Saya ini paling suka lihat ceritanya orang-orang yang masuk Islam di YouTube. Itu rata-rata tadinya mereka meninggalkan agama, tidak beragama. Kapan mereka jadi beragama? Ketika dalam kondisi terdesak. Waktu dalam, saya pernah lihat itu, ada satu wanita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Waktu terdesak itu dia manggil Tuhannya seluruh agama. Dipanggil dia. Mana pokoknya yang bisa nolong dia, termasuk setan dipanggil. Termasuk setan dipanggil. Yang bisa nolong saya. Ya sudah, itu manusia itu memang fitrahnya harus beragama. Tidak bisa dia tidak beragama. Makanya ada yang menafsirkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi ada yang menafsirkan
itu kan tidak ada ya'buduni, ditafsirkan ya'buduni, yaitu menyembahku Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang menafsirkan bukan ya'buduni, tapi itu ya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah bertabiat menyembah. Apapun yang dia sembah, pasti dia itu nyembah sesuatu, manusia itu. Nah, hanya saja ada yang nyembahnya salah. Nah, Allah menjelaskan di sini, dia Allah subhanahu wa ta'ala termasuk khalaqakum yang menciptakan mereka. Kenapa yang disebut langsung manusia? Ya, ada yang mengatakan manusia itu, sebab manusia itu adalah semesta yang kecil, yang mikro. Nah, yang di ayat yang pertama, Allah menjelaskan semesta yang besar. Di ayat kedua ini, Allah menjelaskan alam semesta yang kecil, yaitu manusia. Di dalam diri manusia ini ada semesta-semesta. Ya. Dalam diri manusia itu kalau kita lihat, seperti alam semesta ya, yang bekerja sendiri tanpa perintah dari manusia itu. Ada apa, saluran di sini, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada liver, ada tempat pembuangan, tempat masuk, yang kerja sendiri. Itu bukan kita yang bekerja. Ini tubuh kita ini kerja sendiri, bukan kita yang mengerjakan. Ya. Dari mulai kita lahir, dia bekerja sendiri. Kita tidak punya pilihan. Itu tadi ya sudah ditentukan orbitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalannya ke usus 12 jari sampai masuk ke aliran darahnya, dari aliran darah itu masuk ke jantung, terus kemudian disembur lagi darahnya ke seluruh tubuh. Jantung itu kan ada bilik-biliknya itu, ada yang buat nyedot darah, ada yang buat mengeluarkan darah, berpompa terus jantung itu. Umur kita berapa sekarang? Ada yang 40 tahun ya, mompa terus 40 tahun. Hah? Kalau berhenti sedikit ya kirim salam sudah itu ya. Kalau berhenti sedikit sudah mati dia ini. Jadi jantung ini sama Allah diperintahkan seperti matahari yang diputari gitu ya. Jalan terus ya, tidak berhenti, bersinar terus dia ini ya. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada semesta yang kecil. Nah, ada ahli tafsir yang mengatakan demikian, itu hikmahnya habis berbicara langit, bumi, menjadikan kegelapan, cahaya, Allah berbicara, aku juga yang menciptakan kalian. Karena manusia ini semesta kecil yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu ketika mendekat Allah, dia lebih luas dari alam semesta yang besar ini. Karena tidak ada yang bisa mencakup Allah kecuali hanya hati manusia. Hatinya manusia. Alam semesta ini tidak bisa mencakup Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya makhluk yang bisa mencakup Allah subhanahu wa ta'ala hanya manusia, seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi, la yasa'ani ardi wala sama'i walakin yasa'ani qalbu 'abdin mu'min. Tidak ada yang bisa mencakupku, langitku atau bumiku. Tapi yang bisa mencakupku hanya hati hamba yang berkeyakinan mu'min. Itu bisa mencapai makrifat maksudnya. Walladhi, dia juga yang menciptakan, khalaqakum, menciptakan kalian, mintinin, diciptakan dari tanah. Tapi maksudnya di sini bukan tanah, tanah yang bercampur air. Tin itu tanah basah, gitu ya, tanah liat. Dalam ayat itu Allah menyebut penciptaan manusia dari tanah itu dalam beberapa kata. Contohnya ayat ini mintin. Tin itu tanah yang basah. Ada juga di ayat yang lain min turabin. Dari turab. Kalau turab itu tanah pada umumnya gitu ya, yang berdebu. Ada lagi
min hama'im masnun. Hama'im masnun itu tanah yang hitam, berlumpur. Ada lagi ayat yang lain. Min solsolin kal fakhar. Solsolin kal fakhar yaitu tanah tembikar yang kering, tanah yang sangat kering. Yang betul yang mana ini? Yang betul yang mana? Kok di ayat yang lain-lain itu ada yang min solsolin kal fakhar, di ayat yang lain min hama'im masnun, di ayat yang lain min turab, di ayat ini min tin. Yang betul yang mana? Betul semuanya. Lah kok betul semuanya kok berbeda-beda? Jadi maksudnya apa? Itu proses penciptaan manusia. Jadi proses penciptaan manusia itu sampai dari tanahnya, kemudian jadi tanahnya dicampur yang berlumpur, kemudian jadi tanah yang basah, tanah liat gitu ya. Tin itu tanah liat gitu, yang basah, sampai kemudian tanah yang menjadi kering, sampai kemudian sudah jadi ditiupkan roh oleh Allah SWT. Loh tapi saya waktu lahir atau saya waktu punya anak enggak lihat itu ada tanah-tanahnya, enggak lihat. Oh ya, ini yang dimaksud di sini adalah manusia yang pertama. Nah, manusia yang pertama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Manusia berikutnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses bercampurnya sperma dan sel telur atau dari nutfah. Dari dua manusia kemudian proses kelahiran itu. Nah, kalau manusia, hanya manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah, kenapa Allah mengatakan alladzi khalaqakum, menciptakan kalian? Maksudnya kan khalaqa Adam. Ya. Sebab kalian itu di dalam diri kalian, kalian ini muncul dari Adam dan Hawa. Karena kalian muncul dari Adam dan Hawa, maka kalian itu ya juga berasal dari tanah itu. Sebab kalau enggak dari manusia yang dari tanah itu, kalian enggak ada di sini. Jadi pada hakikatnya semua manusia itu tercipta dari tanah. Karena anak-anak Adam itu yang melalui proses perkawinan, itu berasal dari sumbernya, ujung-ujungnya dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Dan unsur tanah itu melekat di dalam diri setiap anak cucu Adam. Kata guru saya, kamu kalau mau tahu kamu itu dari tanah, itu gosok-gosokan ini tangan kamu ini, nanti kan keluar bolotnya itu. Itu daki itu ya. Daki itu ya tanah itu, kata guru saya gitu. Nah, munculnya dari mana daki itu? Kamu mandi mau bersihnya seperti apa, habis itu gosok-gosok. Keluar lagi dagingnya itu. Itu tanah yang ada di dalam, yang ada di dalam diri kamu. Dia yang menciptakan kalian dari tanah, dan tanah itu termasuk bagian dari bumi, termasuk bagian dari bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kalian diciptakan dari tanah, kalau mati kalian dikubur di dalam tanah, kembali lagi ke tanah, dan makanan kalian sumbernya dari tanah. Sumbernya dari tanah. Nah, orang dari tanah kembali ke tanah kok ya sombong-sombongnya luar biasa. Kotor, bawa kotoran kemana-mana gitu ya. Kemudian kata Allah, summa qada ajala. Lalu setelah Allah menciptakan kalian, Allah itu menetapkan waktu. Wa ajalum musamma, dan menetapkan batas waktu yang tertentu. Indahu, di sisinya. Ini ada dua ajalan, ya kan? Ajalan yang pertama, kemudian ajalun yang kedua. Dua-dua nakirah. Nakirah itu infinitif gitu ya. Bukan sesuatu yang terbatas, bukan sesuatu yang dibatasi. Nah, kenapa nakirah? Ya karena memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi. Ajalan. Kemudian ajal, kalau ada dalam satu kalimat dua kata nakirah yang sama,
itu berarti yang pertama dengan yang kedua itu memiliki makna yang berbeda. Ajal yang pertama, ada yang menafsirkan itu kematian. Ajal yang kedua, yang sudah ditentukan, tapi di sisi Allah. Sudah ditentukan di sisi Allah, ajal yang kedua adalah hari kebangkitan. Maka ini di sini kan menetapkan ajal, maksudnya menetap ajal itu waktu. Ya. Dalam bahasa Indonesia kata ajal itu berasal dari Arab, bahasa Arab yaitu ajalan ini tadi. Arti sesungguhnya ajal itu apa? Waktu. Waktu. Nah, jadi waktu yang pertama makanya ditafsirkan di terjemahan ini kematianmu. Kematianmu. Waktu yang kedua itu waktu hari kebangkitan. Ada juga yang menafsirkan ajal yang pertama itu tidur. Ajal yang kedua mati beneran, tidur beneran. Ya. Ada juga yang menafsirkan ajal yang pertama adalah kematian yang sudah terjadi. Kematian orang-orang terdulu. Ajal yang kedua adalah kematianmu. Dan berbagai macam penafsiran. Tapi penafsiran yang paling kuat adalah ajal yang pertama ini maksudnya kematian setiap manusia. Ajalun musamma indahu, ajal yang ditentukan di sisinya yaitu hari kebangkitan. Kenapa yang disebut indahu di sisinya hanya hari kebangkitan? Ya, sebab hari kebangkitan itu betul-betul tidak ada yang tahu kapan. Baik manusia yang dulu dan manusia yang akan datang, betul-betul tidak ada yang tahu kapan itu hari kebangkitan. Sedangkan kematian, kalau kematian itu kemungkinan ada yang tahu. Orang yang lebih dulu dari kita matinya, kita kan tahu matinya kapan. Kalau ditanya matinya kapan? Matinya tanggal sekian-sekian, makanya ada haul memperingati kematian. Ya. Tapi kalau hari kebangkitan, belum pernah ada orang yang mengalami itu. Belum pernah ada orang yang mengalami hari kebangkitan. Nah, kapan itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan tidak ada yang tahu. Nah, kalau kematian kita kapan? Ya kita tidak tahu. Tapi nanti kalau kita mati, orang-orang kan tahu. Kalau hari kebangkitan, betul-betul ajalum musamma indahu. Rasulullah saja waktu ditanya, kapan kiamat? Tidak tahu Rasulullah. Cuma memberi ciri-cirinya saja, ciri-cirinya kiamat. Pernah ditanya, kapan kiamat? Rasulullah hanya memberi isyarat antara telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi sudah dekat maksudnya. Pernah ditanya lagi, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, sejak aku diutus jadi Nabi, Israfil, peniup sangkakala itu, sudah meletakkan sangkakalanya di mulut. Kalau sekarang berarti sudah tinggal niup aja, sudah tarik nafas sekarang ya. Apa sudah mulai bunyi sedikit-sedikit itu, makanya ada gempa di mana-mana. Tapi Nabi tidak menjelaskan kapan itu kiamat. Cuma diberitahu ciri-cirinya saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga yang mengatakan ajal itu qadha mu'allak. Sedangkan ajalun musamma indahu qadha mubrak. Jadi dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ketetapan Allah yang diberi syarat-syarat oleh Allah, diberi sebab-sebab. Ada ketetapan Allah yang mubrom. Mubrom itu yang sudah ditetapkan tidak mungkin dirubah. Ketetapan itu jadi ada dua. Ada yang bisa dirubah, doa. Ada orang doa, ya Allah panjangkan umur, umurnya misalnya tinggal 3 hari. Dia doa, ya Allah panjangkan umur saya Allah. Karena doanya diterima oleh Allah, ditambah umurnya jadi 3 tahun lagi. Ada orang mestinya sakitnya sembuhnya masih 1 tahun. Karena dia sedekah, ya sudah dikorting 1 tahun jadi 1/2 tahun.
dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah-rubah, ini namanya qada mu'allak. Itu yang ada di Lauhul Mahfud atau Ummul Kitab. Allah mengatakan di dalam ayat likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu Ummul Kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus dari ketentuannya, ketetapannya ini. Kadang-kadang ada yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah. Ma yasha, apa yang dikehendaki Allah. Yang ini tadinya umurnya panjang dipendekkan. Yang ini umurnya pendek dipanjangkan oleh Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala, ma yasha. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Lalu Allah menetapkan ketentuan yang baru. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Nah, apa yang dimaksud dirubah-rubah oleh Allah ini apa? Ajal yang pertama ini. Ajal yang pertama ini dirubah-rubah oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, perubahan itu terjadi setiap tahun. Dirubah-rubah oleh Allah. Dan terjadinya di malam Nisfu Sya'ban. Ini kita di bulan Sya'ban. Ya. Malam Nisfu Sya'ban itu malam 15 Sya'ban. Nah, makanya para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menganjurkan setiap malam Nisfu Sya'ban itu jangan nonton TV. Malam Nisfu Sya'ban ada perubahan ketentuan buat diri kita ini. Dirubahnya bisa baik, bisa buruk loh ini. Ini nonton TV atau berbuat sesuatu yang buruk umpamanya malahan. Terus malam Nisfu Sya'ban apa yang harus dilakukan, diajari oleh para ulama? Duduk di malam Nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali. Baca surat Yasin 3 kali. Kenapa kok yang dipilih surat Yasin? Sebab dalam hadis disebutkan Yasin liman guri'alah. Surat Yasin itu buat siapa yang punya hajat. Orang yang punya hajat apapun suruh baca surat Yasin, nanti hajatnya diterima oleh Allah. Nah, setiap baca Yasin, sebelum membaca Yasin, niatkan hal-hal yang baik. Yang pertama, niat supaya dijadikan hamba yang bahagia, bukan hamba yang celaka. Lalu baca Yasin. Lalu ada doanya diajarkan oleh para ulama. Lalu niat yang kedua, supaya rezekinya halal, baik, mudah didapat, berkah. Jangan jadi orang yang sempit rezekinya. Baca Yasin lagi. Terus ada doanya yang diajarkan ulama, nanti dibaca. Yang ketiga, niat supaya dijauhkan dari api neraka. Hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian baca Yasin lagi, dan kemudian baca doa. Boleh seperti yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu punya cara sendiri dalam memperingati malam Nisfu Sya'ban. Itu juga dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi dia baca Yasinnya itu setelah sholat maghrib. Habis sholat maghrib, niat dulu. Habis itu sholat ba'diyah 2 rakaat, disertai niat hajat. Sholli ba'diyah al-maghrib wal hajah. Disertai niat hajat. Setelah salam, baca Yasin, baca doa. Lalu niat berikutnya, sholat 2 rakaat lagi. Biasanya juga digabung dengan sholat tasbih dan hajat. Setelah itu salam, baca Yasin, baca doa. Lalu sholat 2 rakaat lagi, sholat tasbih kan 4 rakaat ya. Sholat 2 rakaat lagi, diniati juga tasbih dan hajat. Lalu salam, baca Yasin, dan baca doa. Kalau di Solo, di Masjid Riyad Solo seperti itu caranya. Ya. Jadi habis sholat maghrib itu bareng-bareng di Masjid Riyad itu sholat berjamaah. Sholat ba'diyah sama awabin itu ya. Jadi awabin, 6 rakaat juga jadi sholat awabin. Nah,
Itu yang dirubah-rubah, yang dirubah-rubah itu yang ada di Lauhul Mahfudz. Setiap tahun dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita dianjurkan berdoa di malam itu. Wa ajalum musamma, dan ajal yang musamma itu yang ada di ketetapan Allah Subhanahu wa taala, indahu. Itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satu manusia pun yang tahu. Itu yang enggak mungkin berubah. Itu enggak mungkin berubah. Mudah-mudahan yang ada di ilmunya Allah, kita ini termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Dunia wal akhirah. Thumma antum tamtarun. Thumma lagi. Namun kamu itu masih tamtarun, meragukan, meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, aku yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan cahaya, menjadikan kegelapan, bahkan kamu semuanya ini aku yang menciptakan, dan aku yang memberi batas waktu bagi kalian ini satu persatu, ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang, sudah aku tetapkan, kata Allah, dan aku tetapkan kalian ini bersama-sama nanti di waktunya kalian ini dibangkitkan. Kok ya masih ada yang meragukan di antara kalian? Tamtarun, orang yang meragukan ini ya orang yang hidupnya lalai. Orang yang hidupnya lalai dan orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Nah, orang yang meragukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam dirinya tidak ada keyakinan. Dia tertipu oleh hal-hal yang kasat mata. Padahal yang kasat mata ini, itu yang fata morgana. Yang asli, hakikat yang asli, itu yang tidak terlihat oleh kasat mata ini. Yang lebih ada daripada yang ada menurut kita. Kita ini ada enggak? Tapi keberadaan kita itu sebetulnya kan fata morgana. Adanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta itu yang betul-betul ada. Kalau kita lihat diri kita ini ada, kenapa kita ragu bahwa pencipta itu ada? Kalau enggak ada pencipta, dari mana kita ini bisa ada? Oh, saya menciptakan diri saya sendiri, enggak mungkin. Kalau kamu sudah lihat ada matahari yang terbit tenggelam setiap hari, terus kamu ragu ada yang memperjalankan matahari itu, ada yang menciptakan matahari itu, kamu termasuk orang yang tidak berakal. Masa ada itu semua terjadi sendiri dengan sempurna, tidak ada cacatnya gitu ya. Matahari itu ya selama bertahun-tahun terbit seperti itu, tidak pernah salah. Tidak pernah salah, ini harusnya Indonesia pagi salah dia. Salah terbitnya yang sebelah sana yang lain. Tidak pernah. Matahari punya akal. Tidak punya akal dia. Jalan sendiri dia. Jantung yang ada di dalam diri kamu itu tidak punya akal. Jalan sendiri dia. Melaksanakan prosesnya. Selama puluhan tahun. Terus kamu anggap itu jalan tercipta sendiri seperti itu. Apa ada sesuatu tercipta sendiri dengan begitu sempurna? Tidak masuk akal. Kok masih ada manusia yang meragukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup itu ya, ada cerita yang pernah saya sampaikan berulang-ulang tapi tidak ada salahnya saya ulang. Ada satu ateis yang mau berdebat dengan Imam Hanafi. Desanya berseberangan, ada sungai. Sungai besar gitu ya. Janji dengan Imam Hanafi, nanti kita debat membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Yang kalah mengikuti keyakinan yang menang. Disaksikan oleh banyak masyarakat. Janjinya di tempat orang ateis ini. Jadi Imam Hanafi untuk ke tempat perdebatan itu perlu melewati sungai. Ditunggu-tunggu janjinya jam 8 pagi, jam 9 belum datang, jam 10 belum datang, sampai jam 11 sudah mau siang. Kata ateis ini takut ini orang. Takut sudah ini, kita tinggal aja ini, kita omong kosong ini. Padahal sudah kumpul orang banyak. Waktu mau bubar,
Tiba-tiba terlihat dari jauh Imam Hanafi datang. Terus di jam berapa ini baru datang? Takut kamu ya, kata ada istri. Enggak, saya enggak takut, tapi saya mau cerita dulu sebelum kita mulai perdebatan. Saya mau cerita, saya baru melihat kejadian yang luar biasa. Apa itu? Kata dia, kamu kan tahu, desa saya ini ada di seberang sungai. Jadi saya perlu naik perahu untuk ke desa ini. Nah, saya enggak punya perahu itu. Jadi saya tadi pagi itu sebetulnya jam 8 pagi sudah siap di tepi sungai. Tapi karena saya enggak ada perahu, saya nunggu. Enggak ada perahu. Tiba-tiba pohon di sebelah saya itu tumbang, kata dia. Rantingnya ini, daunnya rontok sendiri, rantingnya rontok sendiri. Tahu-tahu seperti ada yang apa namanya memotong-motong sampai berbentuk perahu di depan saya. Jadi sendiri, kata dia. Pohon itu jadi perahu sendiri. Saya takjub luar biasa, dan perahu itu yang saya gunakan untuk ke tempat ini. Kata orang ateis ini, wah sudah selesai ini. Berarti kita selama dari tadi ini kita nunggu orang gila, kata dia. Loh, kenapa kamu anggap saya gila? Nah, mana ada perahu jadi sendiri, pasti harus ada yang menciptakan. Nah, kata selesai sekarang diskusi ini. Gimana selesai? Kita belum mulai debat. Kamu sendiri yang mengatakan tadi, perahu harus ada penciptanya, kan? Nah, kalau perahu yang sederhana itu harus ada penciptanya, bagaimana dengan alam semesta yang begitu rumit ini, kau yakini tidak ada penciptanya? Ashadu an la ilaha illallah. Langsung masuk Islam ya. Orang ateis ini. Jadi itu akal-akalannya Imam Hanafi itu ya. Ceritanya itu. Untuk, tidak ada betul itu. Untuk apa namanya, membingungkan nalar dia. Sama seperti Nabi Ibrahim itu kan. Dihancurkan patungnya Namrud satu-satu, disisakan yang besar, kapaknya ditaruh di tangannya patung yang besar itu. Waktu didatangkan, siapa yang hancurkan patung-patung saya? Kata Nabi Ibrahim, itu tanya sama Tuhan kamu yang besar itu. Kapaknya ada di situ, kata dia. Marah dia ya. Cuma sayangnya dia sombong Namrud itu. Malah mau dibakar Nabi Ibrahim. Nah, ini manusia sebenarnya kalau dia mau menggunakan nalarnya, ya dia pasti bakal mencapai kebenaran juga ya, jika dia menggunakan nalar itu dengan hati yang tulus. Saya kira sampai di sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba tagsim li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد للإله بالبدر والتنامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.